semua itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri. Kalau kita pengen disebut dipandang orang baik, akan kita lakukan benar-benar yang baik, kita lakukan benar-benar yang baik, karena pada saat kita memberikan contoh yang baik, kita kan pasti akan mendapatkan respon yang baik pula. Jadi buat aku sih, teman-teman entertain, mohon maaf nih, jangan lunak gitu loh. Jangan kita seolah berfokuskan diri kita suci, kita tujuannya terkekang. Akhirnya kita sendiri jadi malu. Saya sendiri sebagai public figure, jadi ngerasa malu karena kok dalam kurun waktu yang sangat dekat, singkat, tapi banyak sekali entertain yang ketangkep. Itu benar-benar malu. Ntar ujung-ujung, oh ternyata semua artis dalam tanda kutip itu memakai, nggak seperti itu. Jadi kita yang nggak memakai, belum pernah memakai, dan jangan sampai jadi pemakai, itu jadi merasa terzolimi dengan teman-teman yang memakai gitu. Gaya hidup sehat dong, gaya hidup sehat. Sebenarnya gini, sleeping, banyak orang-orang bilang katanya, oh kan jam terlalu padat, kurang tidur. Banyak waktu tidur kok sebenarnya. Kita tuh sebagai seorang entertain, kita tuh dibayar untuk menunggu, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dimanfaatkan untuk percabut sebentar ya, butuh gue ke tempat dugem, ya kapan kita hidup sehatnya. Kita harus memperlukan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa memagari diri supaya tidak teracuni oleh hal-hal seperti itu. Kita harus membentengi diri kita sendiri. Kalau kita membentengi, orang lain nggak akan bisa membentengi, hanya diri kita yang bisa. Niat, karena sebenarnya buat saya sih ya, narkoba itu sama seperti kita mencegah orang untuk mencintai sesuatu yang salah gitu loh. Mencegah untuk cinta itu kan susah, memang harus diri kita. Percuma orang lain, kamu jangan sama dia, jangan pakai ini, tapi kalau nggak dari diri kita sendiri untuk menyarankan tidak, itu susah. Karena tadi saya juga sangat setuju kalau penyalahguna narkoba, pengguna itu memang harus direhab, karena itu kita harus tanamkan untuk ke hatinya dia, oh ternyata dengan menggunakan narkoba itu sama dengan saya menzolimi diri saya sendiri. Kalau orang lain aja kita tidak mau orang lain menyakiti kita, kenapa kita membiarkan hal itu, benda itu meracuni diri kita sendiri gitu. Jadi memang harus dari diri kita sendiri.